Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Maher, dan sekarang gue mau berbagi caranya daftar ke akun Samsung. Jadi langsung kita pencet Galaxy aplikasi store-nya aja, dan kita tunggu sebentar. Nah, kita langsung baca yang paling bawah. Saya sudah membaca dengan menyetujui semua syarat. Kita klik langsung mulai. Terus kita klik yang titik tiga di atas kanan, dan kita klik masuk, dan kita masukkan email kita. Tapi kalau bisa buat akun baru aja, tetap pakai akun yang lama, tapi nanti kita tinggal nambahin kata sandi aja dengan angka gitu kan, kita nambahin kata sandinya. Nah, kita klik email, dan gua ini pakai email gua yang di Google itu, akun Google gua. Sini klik, nah di sini dia akun Google gua. Gua pakai ke akun Samsung juga, dan nanti kita klik kata sandinya juga di sini, nama awal dan nama akhir. Dan kita klik juga tanggalnya kalau perlu, tapi kalau nggak perlu nggak apa-apa, lewatin aja. Tapi gue pakai aja lah biar komplit. Terus kita klik OK kalau udah beres, dan kita klik juga berikutnya, dan diproses. Dalam proses kita tunggu sebentar, nanti itu akan seperti ini. Kita klik saya setuju semua, terus setuju. Nah, ini biasanya ada ribet juga, soalnya kalau ini kita konfirmasi aja daftar ke akun Samsung itu kadang-kadang susah gitu loh, salah kode verifikasi. Nah, kita klik semuanya, kita setuju, dan akan muncul seperti ini, dan kita coba download di Galaxy aplikasi store-nya. Dan kemarin ini waktu belum daftar ke akunnya ini nggak bisa, dan sekarang kita coba karena akun gua udah diterima, kita coba dan hasilnya bisa ya. Kita tunggu dulu sampai beres dan bagaimana hasilnya, dan sukses ternyata. Nah, kita tunggu sebentar. Setelah terinstall, kita buka aplikasinya, dan ternyata berhasil. Nah, oke, sambil kita nunggu, kita coba aja. Nah, udah kebuka ya, berarti akun Samsung gua udah masuk. Dan jangan lupa, udah selesai ya, subscribe channel Muhara Isa. Ini dia channelnya, bisa kalian lihat di layar video Muhara Isa.